السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. yang dimuliakan oleh إلى الله سبحانه وتعالى. Dalam kesempatan ini, saya ngajak mengajak Anda sekalian untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang kita rasakan. Dan pada kesempatan ini, mari kita menambah kedekatan kita kepada Allah, menambah perbekalan kita dalam mengarungi kehidupan yang fana, yang cepat akan kita lalui ini, untuk menuju surga menuju tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang abadi dengan merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali kita baca, kita dengarkan. Namun perlu kita ulang-ulang untuk pendaya guna gunaannya, pendaya gunaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaakumutakatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ta ilma al-yaqin la tarawun al-jahim thumma la tarawun ha'in al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin an-na'in Pemirsa rahimakumullah ini saya mengapa harus mengingatkan diri saya dan pemirsa sekalian dengan firman Allah ini dengan surat At-Takatsur karena dalam perjalanan kita setiap saat perjalanan Anda pasti akan melihat ketika kita berkumpul di terminal, di stasiun, di eh, apa namanya? bandara. Kita akan melihat kerumunan orang yang jumlahnya banyak menunggu menunggu kendaraan, menunggu jadwal pemberangkatan dan seterusnya atau menunggu kedatangan. Rata-rata, rata-rata para pemirsa bisa ya uh, menghadirkan kembali ingatannya. Rata-rata kita atau saudara-saudara kita atau masyarakat kita banyak menghabiskan waktunya dalam hal yang kurang berarti atau sia-sia. Dan yang pasti kalau zaman sekarang pasti dengan HP dengan HP-nya dengan ponselnya, dengan gadgetnya ya dan rata-rata juga bukan hal yang manfaat uh, untuk dunia apalagi untuk akhirat. Nah ini uh, tentu hal yang merugi bagi kita. Saya tidak ingin diri saya orang-orang yang saya cintai para pemirsa sekalian larut dalam hal ini memang kita sekarang hidup di zaman yang berbeda setiap orang ya mulai dari yang kecil sampai yang tua selalu punya alat komunikasi ini tapi banyak digunakan untuk main, main, main atau pertemanan yang kurang bernilai. Karena itu saya cuma mengingatkan ya. Seperti yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah dilalaikan oleh kehidupan dunia, dilalaikan oleh karena kita berebut dunia, sibuk dengan dunia, larut dalam aktivitas dunia, sehingga lupa dari e, tujuan kita hidup, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita yang sangat mahal jadi tersia-siakan, padahal waktu itu adalah modal terbesar untuk dekat kepada Allah untuk masuk surga, dan itu nikmat terbesar. Makanya dikatakan, "Sumalatus alunnaia na'im kamu akan setelah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat waktu terutama. Ya, nikmat usia, nikmat us, nikmat waktu, nikmat kesempatan. Karena itu mari para pemirsa rahimakumullah. Mari selalu ingat ya, ingat tujuan kita hidup bahwa dalam setiap nafas dalam setiap helaan nafas ini bagaimana caranya harus punya nilai kebaikan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal kalau kita diam ya tafakur, tazakur. Misalkan contoh alhamdulillah tadi malam ya dalam perjalanan kami kami dari rumah sengaja berbekal buku. Saya sudah artinya sudah kita rencanakan. Jadi sesuatu ini harus kita rencanakan. Pasti nanti akan nunggu, apalagi kalau pesawatnya delay ya. Uh, ditunda keberangkatannya telat dan seterusnya. Maka tentu harus apa yang harus saya baca? supaya tidak hilang begitu saja. Alhamdulillah, jadi saya biasa kalau sudah ada aktivitas, perjalanan, menunggu dan seterusnya, selalu gunakan untuk yang sifatnya SMS dakwah, ataupun yang jawab-jawab yang sifatnya kebaikan ilmu di Facebook atau yang lain atau nelpon ya nelpon sekedar untuk silaturahim mengucap salam atau untuk memberi pesan dakwah dan seterusnya ataupun nulis makalah atau membaca saya siapkan buku alhamdulillah Hikmah daripada kita menunggu uh, jadwal keberangkatan ditunda, saya bisa menghatamkan kitab Bayan uh, Muhtasar Arkanil Islam, ya Muhtasar Bayan Arkanil Islam. Jadi, satu kitab yang menerangkan tentang rukun Islam, Alhamdulillah, rukun iman, rukun iman". Nah, itu bisa kita hatamkan. Itu sekedar contoh bagaimana kita di dalam hidup ini bisa mengisi waktu dengan baik, ya. Uh, Bolehlah kita istirahat, ya. Tetapi harus terukur. Jangan sampai istirahat kita lebih banyak. Boleh kita main, tapi harus terukur. Jangan sampai main kita lebih banyak. Ya, harus kita perbanyak adalah bagaimana kita punya nilai kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja, kapan saja. Waktu bekerja, waktu istirahat, waktu perjalanan, waktu apa saja. Itu yang ingin uh, saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian sebagai nasihat. Yang insya Allah nasihat ini adalah amal ahli surga. Kita semua uh, ingin masuk surga melalui ilmu, melalui nasihat yang punya kesempatan memberi nasihat, yang diberi nasihat menerima. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beruntung, tidak merugi, yang ahli beriman, ahli beramal soleh, saling menasihati, yang baik, saling menasihati untuk bersabar, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tujuan tersebut. Allahumma amin. Demikian. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.